Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Peng Azwan. Saya Izman Huzir. Dan saya Syafanisa. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Bersama kita sekarang ini adalah Ustaz Wan, guys. Yes. Hai. Selamat datang. Waalaikumsalam. Dan beliau viral di Twitter, ya. Khususnya di Twitter tentang suatu perkara, iaitu beliau menegur orang-orang yang memakai baju wanita dan memparodikan dalam keadaan sebegitu. Golongan lelaki lah maksudnya. Gempar di laman Twitter baru-baru ini apabila seorang ustaz mengambil inisiatif untuk menyampaikan nasihat terbuka kepada trend lelaki membuat video parody dengan memakai pakaian wanita yang semakin menjadi-jadi. Perkara ini menjadi besar apabila ia mencetuskan buah mulut netizen yang rata-rata menyokong kenyataan ini. Namun begitu, tweet yang mendapat puluhan ribu retweet dan share ini turut menimbulkan kemarahan sesetengah pihak apabila didakwa kedengaran seperti menghukum. Kita bersama Daeng Wan dalam Motif Viral. Sebelum tu, boleh tak beritahu kami apa yang berlaku ketika tweet itu di-tweet? Kalau ikutkan, memang bila saya scroll, bila saya satu malam tu lalu tengok, lepas tu ada macam-macam video parody and then lelaki berkelakuan macam perempuan and then terus teringat apa yang saya mengaji dulu, belajar dulu. There was a lot of hadis daripada Ibnu Abbas mention pasal tak boleh tiru, meniru gaya kalau seorang lelaki meniru gaya seorang perempuan. Tak boleh satu orang lelaki-lelaki berperangai seperti satu orang perempuan dengan sengaja. Tak boleh juga satu orang lelaki-lelaki berpakaian seperti mana pakaian perempuan. Sebaliknya perempuan pun macam tu. Sebab itu bila berlaku macam tu, terus saya quote satu tweet untuk sampaikan nasihat tu. Apa satu video yang membuatkan ustaz trigger? Yang macam datang ada banyak tadi, kan ada banyak tengok timeline aku, macam enough is enough lah. Sebenarnya ustaz boleh sebut je, tak kisah satu orang ke ataupun berkumpulan ke, diorang melakukan kemungkaran atau maksiat atau kesilapan benda-benda macam tu secara terang-terangan. Dibenarkan ustaz kalau diorang buat secara terbuka. Ustaz dibenarkan juga daripada sudut pandang Islam. Dibenarkan untuk sampaikan teguran secara terbuka juga. Dibenarkan oleh ustaz untuk mention setiap satu di antara mereka. Tapi ustaz tak nak buat macam tu. Kenapa? Sebab nak jaga ukhuwah, nak jaga tali persaudaraan, itu lagi penting. Baik, saya faham situasi dia, tapi kan yang saya ada baca jugalah orang-orang yang terkena dengan perkara ini, dia pun ada cakap juga, kalau nak tegur boleh, kenapa tidak secara DM? Thank you. Ini ustaz sampaikan pencerahan. Kalau ikutkan macam ni, Hiz, bila mana satu orang dia buat video macam tu, first kali benda macam tu memang Nabi sebut dalam hadis tak boleh. Yang kedua, bila buat macam tu, dia akan calarkan maruah diri dia dan dia akan calarkan juga maruah agama kita. Betul. Dekat sini ustaz akan main peranan untuk lindungi agama kita. Bila dia kata, diklaim kata kenapa tak tegur secara DM, right? Sebenarnya dibenarkan ustaz untuk tegur secara terbuka. Bila mana perbuatan itu adalah bersifat terbuka juga. Kemungkaran yang dilakukan adalah terbuka. Faham. Dia buat kesilapan macam tu, ustaz boleh bagi tahu secara terbuka kepada mereka semua yang buat macam tu. Korang tak boleh buat macam ni. Korang kena delete. Bukan saya nak apa ni, nak berdebat dengan ustaz ke benda. Saya tanya soalan saya, niat saya. Boleh. Sebab tadi kita ada ustaz yang cakap contrary to what you have said just now, which is you kata nak jaga ukhuwah. Tapi nak menjaga ukhuwah boleh juga kita DM. Tengok tak ustaz tegur? Macam mana ustaz tegur? Secara baik. Satu. Dan ustaz tak ada mention siapa-siapa pun. Betul. Dan lagi satu, video tu kan ustaz quote tweet. Tweet oleh somebody. Satu video tu nasihat ustaz secara umum. Itu satu. Untuk pengetahuan semua, ustaz tak ada pun upload mention dengan jelas siapa orang, siapa spesifik. Macam ustaz kata tadi, ustaz dibenarkan untuk macam menegur secara terbuka. Sebelum tu ada ke macam ustaz gunakan pendekatan daripada segi ustaz kan? Ada buat ke tak? Maksudnya banyak je. Selain daripada mereka yang terjentik emosi itu, ada tak macam orang lain yang macam orang-orang biasa, masyarakat kita dan society kita yang ada macam menentang ustaz? Kebanyakannya memang diorang akan, kalau ikutkan netizen yang one ada dah, ada satu, dua, tiga, memang definitely biasa lah kan. Kenapa ustaz tak DM tweet, kan? Tweet lepas tu ada gambar dia, ada video dia. So benda tu sebenarnya boleh diselesaikan menurut sudut pandang agama Islam. Ribah ni tahu tak apa? Tak tahu, sila explain. Mengumpat. Mengumpat yang tidak dibenarkan ataupun mengumpat tentang seseorang walaupun benda tu betul, ini disebut sebagai ribah. Siapa-siapa yang buat ribah, benda ni hukumnya haram, tak boleh. Kalau ikutkan dalam sudut pandang apa ni, dalam Riyadhus Solihin, Imam An-Nawawi kemukakan 6 kaedah ataupun 6 pengetahuan yang perlu kita take note, yang mana tidak semua mengumpat itu sebenarnya tidak dibenarkan, tapi ada yang dibenarkan di dalam Islam. Salah satunya di antara 6 tu, poin 2, poin yang kedua,
Imam Nawawi sebut, bila mana ada satu orang dia buat kemungkaran secara terbuka dan kita nak tegur, kita nak bagi tahu dia jangan buat lagi. Kita boleh sampaikan juga secara terbuka. Sebiji macam mana apa yang ustaz buat, dan itu yang berlaku viral dalam tempoh baru-baru ni. Daripada skala 1 sampai skala 10, ustaz punya perasaan terhadap isu ni adalah mungkin 11 ataupun 12. Adakah itu betul? Oh, betul. Betul. Eh? Lebih. Kenapa? Sepatutnya kena lebih. Sepatutnya kena lebih. 15 lah. Minda lebih. Sepatutnya kena lebih. Kenapa? Sebab ada banyak maruah yang terlibat dekat situ dalam perbuatan mereka. Banyak maruah muslimah yang jaga macam mana hari ini seorang muslimah jaga pakaian dia. Sepatutnya jaga pakaian dia. Lepas tu muslimah tak akan terkinja-kinja macam tu. Tapi bila mereka buat parody macam tu, langsung tak endahkan syariat yang telah dipatuhkan oleh Allah, telah difirmankan oleh Allah dalam Quran. Okey, ni macam terima kasihlah sebab datang. Untuk pengetahuan anda, kami tidak memerangkap sesiapa. Topik ini sudah diberitahu kepada kedua-dua belah pihak, bukan niat kami untuk melaga-lagakan mereka. Betul. Saya juga yakin mereka semua di sini sudah matang dan akil baligh. Untuk berdiskusi secara ilmiah. Okey, Otamla dan juga Rizam, you guys dah dengar dah penjelasan ustaz dekat dalam. Mungkin daripada pihak korang juga, apa yang maybe korang nak cakap ataupun tambah? Okey, macam bagi Otam, benda tu sebenarnya simple dan mudah didengar, mudah difahami. Maksudnya tweet ustaz lah. Jadi benda tu Otam tengok, yes, macam Hez cakap, akil balik, ada matang, ada fikiran. Kita boleh terima. Tapi sesetengah netizen ni dia merungkaikan benda tu dan mencilikan benda tu, memanaskan benda tu. Mulanya benda ni sikit. Jadi sikit. Tapi mungkin lama merebak dan melibatkan ibu bapa, sanak saudara di hari raya. Ada netizen-netizen ni yang suka melaga-lagakan benda yang ada, menjadikan benda tu lagi besar. Sebab saya memang tak melenting. Pada asalnya saya memang tak melenting. Tapi ada orang yang melenting, mengaitkan benda melenting tu kepada melenting yang lain. Ustaz tadi ustaz cakap siapa tadi yang bertudung? Kita sekali yang kena. Lagi kita berdua yang datang. Untuk Nizam pula, adakah kena benda yang sama juga? Macam awak kata tadi, awak dia tag orang lain, pergi terus kena awak. Lepas ni datang dia. Datang dua. Dua kena. Nizam. Cantik malam ni. Cantik. Mula-mula Nizam bangun tidur. Lepas tu orang bangun tidur macam asal ramai tag ni kan. Tiba-tiba ustaz yang keluar apa tu perkataan tu kan. Lepas tu macam Nizam sebenarnya dah biasa kena kecam. Dah biasa. So macam dah macam oh ya ke. Macam tu je lah. Apa benda lagi? Saya setuju dengan korang juga. Sebab diorang ni diorang ni faham salah. Masalahnya yang melaga-lagakan ni macam mana pula? Sebab dalam perbualan kita ni, sepatutnya kita bercakap pasal orang-orang yang membuat ini menjadikan parody. Tapi kita terlupa satu lagi elemen, iaitu orang yang membatu api ni. Pendapat? Always akan ada sampai bila-bila haze. Sekarang ni it depends on you, setiap satu di antara kita ni, which is you are public figure right now. Kalian yang kena tahu cara untuk tangani, handle netizen macam mana. Kalau matang kalian handle, akan okey, insyaAllah selesai, dapat selesaikan dengan baik. Sebenarnya kita punya netizen ni hipokrit tau. Betul. Dalam dua muka. Yes. Pernah terjadi pada saya. Saya baca juga. Saya ni jenis aku suka nak tambah something tapi tak apa, teruskan. Saya scroll juga baca satu-satu ustaz ni, saya follow. Bila tengok komen dia, ialah anak Tuhan. Anak siapa ni? Mak bapak dia kenapa? Semari dia tak malu ke apa ni? Hinalah kau macam ni. Pam. Otam klik dia punya Instagram. Caption, saya sayang di saya. Dua bulan sebelum. Salam. Selamat melangsungkan pertunangan. Maksudnya orang kata dia pun dekat Instagram dia pun lebih lagi dahsyat sebenarnya. Memang betul pun apa yang ustaz cakap itu, ianya adalah haram. Tapi yang saya peliknya, followers ustaz berapa? Sepatutnya orang-orang macam ustaz ni perlu lebih ramai followers tau. Tapi diorang ni lebih berminat untuk follow mereka-mereka yang bak kata ustaz memungkarkan katanya. So macam mana sekarang ni? Tapi bila ustaz tweet benda tu, ramai pula. Ramai komen daripada follower ustaz. Memang di luar bidang pengetahuan atau luar kekuasaan ustaz untuk handle macam tu. So apa yang baik kalau diorang sokong, okey. Tapi apa yang tak libatkan tabir diorang buat, ustaz tak boleh letakkan sebarang penilaian
penilaian pada mereka. Tapi baguslah Haze buat macam tu. Dalam masa yang sama, Haze bagi sedar ke, siapa makan cili rasalah pedas dia. Yelah. Dan satu lagi lah, saya nak bagi makan cili sikit. Bila diorang, okay, sekarang ni, bila mereka buat macam tu kan, ayat you sampai dekat sini, ayat pertama sekali adalah netizen yang mencili-cilikan lagi keadaan ini. Membawa kepada niat ustaz sudah betul untuk menasihatkan orang. Tapi impak dia lebih besar adalah membuli orang-orang yang minoriti ni. Macam mana tu? Kan ada terus berlaku macam tu kan? Sebab tu depends on kita sebagai balik tiga kena tahu handle. Nizam, memang ada orang-orang yang macam ustaz-ustaz, ustazah akan DM Nizam. Apa tu, engkau ni menyerupai wanita di anak Tuhan macam, dia kenapa ni? Kan ada Nizam sampai, ustaz pun tak ada macam tu. Ustaz pun tak macam tu lah, ustaz lahir kan? Jadi, bukan. Dia dah puji tu cantik. Tak, maksudnya ada yang DM Nizam, ustazah betul macam, Nizam tak layan, lepas tu dia macam gerak. Sebenarnya dia nak Nizam reply. Bila Nizam reply tu, dia baru rasa, puas hati aku, aku dah berjaya. Itu Nizam macam, kalau orang nak komen, Nizam dah macam tak tahulah nak cari orang yang macam mana sebenarnya nak tegur kita. Sebab dah tak percaya dah. Dan sebenarnya, apa tindakan mereka mengancam kerja ustaz juga tau sebenarnya? Mereka-mereka di luar sana membuat kita lebih membuat-buat membenci ustaz ni. Padahal ustaz ni cuba menolongkan kita. Itu aku nak cakap. Kerja ustaz adalah kerja yang dimuliakan. Memberi nasihat dan peringatan kepada orang ramai. Disebabkan mereka yang saya panggil ustaz dan ustazah Facebook, mereka ni memberikan nasihat dengan cara yang kasar. Sedangkan mereka tak tahu nak berdakwah itu perlu ada ilmu. Elok-elok ustaz dah lorongkan satu jalan yang baik buat diorang untuk pandukan diorang. Tapi tiba-tiba sebab diorang masuk jadi diorang kucak-kacir. Jadi diorang tak nampak dah tuju. Okay, nanti himpunkan korang, semua himpun. Ustaz buat satu kelas khas bersama dengan ustaz. Kalau ada yang nak berhimpun, kita ni okeylah. Bagus juga ustaz kata ustaz nak buat kelas atau apa semua kan. Nizam rasa kalau ustaz buat kelas, Nizam nak ajak juga kot kawan-kawan semua untuk belajar apa semua kan. Sebab Nizam rasa Nizam tak cukup lagi belajar benda-benda macam ni kan. Faham. Siapa yang nak jadi-jadi perempuan tu, jumpa ni ketua sains, kita pergi kelas dengan ustaz. Kenapa ustaz? Appearance korang on social media macam mana lepas ni? Video tu mungkin kita akan kurangkan. Mungkin dapat daripada job-job yang akan datang. Mungkin saya akan kurangkan. Saya ada model yang baru, kakak saya. Kakak saya pun boleh jadi perempuan seadanya. Memang dia perempuan. Dan Nizam, kalau Nizam dapat macam watak-watak hero ke, boleh kalahkan Fatah Amin lepas ni, mungkin Nizam berubah. Prince patah Nizam. Ustaz, ulang kembali nasihat kepada lelaki-lelaki yang buat parody dengan berpakaian wanita. Dan mahupun sebaliknya. Mahupun sebaliknya. Dan kita nak minta juga ustaz, apa ni, nasihatkan juga kepada mereka yang tukang tambah nasi tambah ni. So, kalau ikutkan, ustaz dah tinggalkan ustaz punya teguran dan dah pun jadi viral. Apa yang lepas tu lepas. Apa jua dugaan, ujian yang Allah bagi pada kalian hari ini, kan? Pada ustaz juga hari ini, pada kita semua. Itu memang Allah bagi tahu clear cut tahu dalam Quran. Allah yang bagi. Tapi yang cantiknya, cuba tengok ayat lepas tu. Siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan direct pimpin hati dia untuk harungi ujian ni. Tapi dengan syarat, pilih untuk beriman dengan Allah. Dan kepada semua yang apa menciri-cilikan kalian, bagi masa untuk satu orang berubah. Betul. Bagi masa. Tak ada orang yang berdosa tak boleh nak bertaubat dekat masa depan. Tak ada insan suci hari ini yang boleh menjamin dia tak berdosa pada masa depan juga. Terima kasih banyak sebab saya suka session yang macam ni. Dia macam semua orang boleh menegur, semua orang boleh menerima dan jarang-jarang kita dapat orang yang macam in the right path and people on the opposite path boleh menerima each other on the same stage.